thank you di DPI hajatan bola dunia jebret media bersama Syakira Novika di sini <guruh> Pasti kalian semua udah gak sabar ya ingin melihat akan seperti apa opening atau pembukaan dari acara 4 tahunan ini. Sama, Syakira juga udah gak sabar. Tapi tenang, tungguin aja ya. Karena DPI spesial Hajatan Bola Dunia akan hadir setiap hari secara full untuk nemenin kalian semua. Kita akan bahas dari mulai preview, review, sampai juga yang unik-unik semuanya akan kita bahas pokoknya. Nah kalau ngomongin Qatar pasti udah pada bosen ya karena udah sering banget kita bahas tentang kontroversinya. Nah kalau selama penyelenggaraan ajang 4 tahunan ini katanya kan Qatar jadi tua rumah yang stadionnya paling dikit nih alias katanya cuma punya 8 aja. Rata-rata kalau stadion itu jumlahnya untuk Piala Dunia sekitar ada 12 ya Rusia, Terus berhasil ada 12, lalu Afrika Selatan ada 10, dan Jerman punya 12 stadion, katanya. Pokoknya paling dikit itu udah lama banget, tim sekitar tahun 78, di Argentina waktu itu punya 6 stadion. Tapi kalau dibilang dikit ya nggak juga sih, karena waktu itu pesertanya cuma 16 kan, jadi nggak bisa dibilang dikit juga ya. Tapi nanti kita lihat aja, Qatar akan seperti apa, karena mereka mengklaim, katanya mereka punya teknologi canggih tim Kita buktikan aja sama-sama ya, di hajatan bola dunia ini. Oke, okay, DPI Hajatan Bola Dunia hari ini bareng bersama Nesa dan juga tentunya ditemani oleh kapal api special mix gula aren. Dengan gula aren asli, dan rasanya jelas lebih enak. Oke, okay, nanti juga akan ada Panji setelah ini bersama pandit-pandit kita yang akan bahas semuanya tentang opening dari hajatan 4 tahunan ini. Udah pada nggak sabar? Jangan kemana-mana tentunya setelah yang satu ini. Ya, yes, terima kasih Nesa dan terima kasih Kopi Kapal Api spesialis gula aren aroma dan rasanya jelas lebih enak dan sekarang menjelang bukan pesta empat tahunan. E, bola dunia ini terbanyak ada kontroversi yang mulai dibahas-bahas kemarin sempat kita bahas di hari Jumat dan sekarang pun semakin memanas jelang partai pembuka antara sang tuan rumah menghadapi Ekuador. Tapi nanti kita akan bahas e, lebih lanjut di grup tentang grup A. Kita melihat dulu dari e, yang terbaru adalah cederanya seorang bintang dari Prancis, seorang Karim Benzema. Tapi sebelumnya kita sapa-sapa dulu ya orang-orang yang ada di sekitar kita sambil kita lihat bagaimana pemandangan. Ada wajah saya nanti di sana juga. Ada ada Mas Haryo, ada Bung Bes ada CEO kita Radat <laughs> Palen. Ya di belakang itu kelihatan ada pemandangan yang bagus ya, ada wajah saya. Lebih iklan baru. <guluh> ya, gimana? Sejak minum kopi kapal api spesial gularan tuh, gue lebih percaya diri. Terus begadang, juga lebih siap nonton bola nanti. Kobi. Luar biasa gitu ya. <guluh> Apa kabar, Len? Baik. Oke. Ya, kayaknya... Baik. Teradaknya kan. luar biasa. Ya? <guluh> <guluh> ya? knowledge-nya luar biasa. Memang udah karirnya begitu pesat Semenjak lisan ya. <guluh> 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 ya kita lanjutin dalam hajatan bola dunia ini ada kabar terbaru terkait karim benzema yang kemarin baru dapat bolong door yang dia impi impikan setelah sekian lama, dan mungkin Piala Dunia adalah uh, salah satu trofi yang juga dia impikan. Tiba-tiba, dia mendapatkan kabar harus uh, absen dari Piala Dunia. Eh, dari bola dunia ini, lo melihatnya gimana, Mas? Ini sebuah big blow untuk Prancis atau hajatan bola dunia ini? Hajatan bola dunia, hajatan bola dunia, hajatan bola dunia ini. Big Blow kalau kita ngelihat uh, tren terakhir Benzema ya? ya. Maksudnya kan ya dia kenapa dapat Ballon d'Or kita tahu gimana penampilannya dia hmm. bersama Madrid. Ya. Stabil berapa tahun terakhir tetap tajam di depan gawang itu yang dibutuhin oleh oh, Prancis. Hmm. Untuk pemain nomor 9 Tapi kalau kita lihat ketika mereka juara 2014, hmm. kan ada Benzema juga. Ziru uh, ternyata bisa memegang peran sebagai pemantul. pemantul. Iya pemantul. Gak, gak, gak ada gol kan itu. Gak ada gol ya. Gak ada gol Tapi perannya besar banget. Dia selalu jadi starter. Hmm. Dia ngebukain ruang buat pemain-pemainnya. Dia tahu positioningnya di mana. Yang bikin threat untuk bisa menarik back dia di mana. Hmm. Itu peran yang Ziru yang luar biasa dan selalu bisa dia pra praktekin juga di klub juga hmm. sampai hmm. sekarang. Jadi kalau kita melihat kenapa Benzema nggak ada, ya. in way mungkin ini dia nggak bisa ngebuktiin bahwa ini penampilan gue terakhir mungkin di Piala Dunia, gue akan habis-habisan, gue akan buktiin bahwa belondor kemarin emang gue layak dapat dan akan gue tambahin e, ngegas di e, turnamen kali ini. Tapi ya pada ayah dia nggak bisa nggak bisa dapat itu. Cuman ya itu ketika si Jiro masih ada, gue tetap melihat Prancis sebagai kekuatan yang layak untuk ditakutkan biasanya kalau melihat ini ada masih kuota 26 pemain, artinya berkurang satu menjadi 25 lima pemain. Ini melihatnya apakah Prancis ada urgensi untuk menggantikan urgensi dipakai lagi? Dipakai masih itu kan <laughs> si bocor kemarin. Yeah. Urgensi memakai satu striker kuota striker untuk menggantikan Benzema atau nggak perlu sebenarnya? Sebenarnya ini kan pertama kalinya di Piala Dunia yang dipanggil 26. enam, Biasanya 23. Yeah. Sebenarnya puluh 23 karena ada Covid jadi 26. Hmm. Terus Sama ada lima pergantian lima pemain. Ya, sekarang yeah. juga ganti lima dan kabarnya juga semua pemain cadangan bisa di, di, bangku di ya? cadangan ya. jadi gue rasa ada nggak ada Benzema oh, kalau semua pemain cadangan di bench berarti nggak ada yang main? kalau di pertandingan internasional biasa 8 nah <tuk> ini kayaknya semuanya main dengan anggap dengan anggap dengan anggap tua dia terus lanjut lanjut maksudnya kalau semuanya di bangku kan nggak ada yang main gitu itu nah itu lawakan bapak-bapak iya 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 kan belum bapak-bapak masih muda masih masih freshly wedding nggak, gue juga kaget, maksudnya, uh, gue kira bakal bakal jadi berita besar di Perancis hmm. sana bahwa Benzema nggak bisa datang. tapi ketika gue baca koran Lekip pagi ini, hmm. biasa aja mereka, maksudnya nggak panik, mereka cuma ngebahas kayak Benzema cedera, kita akan coba cari penggantinya. Hmm. bahkan di Deschamps dia punya waktu sampai besok malam untuk mencari penggantinya Benzema. apakah mau diganti atau tetap dengan 25 pemain tanpa Benzema okay. dan di sini gua lihat sebenarnya ada nggak ada Benzema itu cuma karena dia juara Ballon d'Or jadi hmm. kita harus melihat pemain terbaik di dunia ada main di Piala Dunia hmm. tetapi timnas Prancis itu sudah lama tanpa ada Benzema hmm. terakhir kali Benzema main tahun 2014 oke okay, hmm. dia cetak 3 gol di di Piala Dunia itu tetapi ketika 2018 mereka juara 2016 mereka hampir juara Euro hmm. Benzema nggak ada hmm. jadi ada nggak hmm. ada hmm. Benzema gua rasa nggak akan ngaruh dan di sini ada Olivier Giroud terus uh, sebenarnya juga bukan striker bintang utama di timnas uh, Prancis hmm. tetapi adalah sayap-sayapnya ya itu Kylian Mbappe dan juga ada osman Dembele yang bisa jadi Jadi pertanyaannya sebenarnya kalau gua bukan apakah ini berpengaruh sama Prancis atau enggak tapi bagaimana kondisi mental health-nya Karim Benzema ya. sebenarnya lebih Bisa jadi dunia terakhir dia nih ya Sebenarnya lebih ke Benzemanya kalau menurut gua hmm. dia kan juga nuliskan bahwa hmm. gua orang yang pantang menyerah, gua nggak pernah mau ini itu kan kalau lu baca dari verbal tulisan itu kan bahwa sebenarnya dia masih pengen Iya ya. Tapi karena akan membutuhkan satu orang dari negara ini menggantikan gue itu kan pasif agresif sebenarnya hmm. jadi sebenarnya kalau dia boleh diizinin mah tetap ditaruh aja namanya kalau menurut gue ya nah, analisa ya. gue dari apa yang dia cuit oh, atau bisa, apa bisa, yang kan. dia baru, tulis baru baru berapa jam tadi ya apalagi tadi tambahan fakta dari B sama Mas Aryo juga bahwa beberapa tahun ke juga toh Prancis nggak pakai Benzema. Di koran yang dibaca ternyata juga nggak terlalu heboh. Sebenarnya yang paling kena malah menurut gue Benzemanya sendiri lagi dapat Ballon d'Or. Tadi kan faktanya juga dari tahun berapa tuh akhirnya ada yang baru dapat Ballon d'Or tapi nggak main di piala dunia, kemudian juga ketika dia pengen ngebuktiin nih ini momennya dia umur 34 ya hmm. umur 34 ya sebenarnya yang harus dilihat justru Sperang. keadaan mentalnya si Benzema kalau menurut gua waktu itu kan juga punya masalah dia kan kalau di timnas Perancis kan iya ya, ya. ya, ya, kan ribut uh, sama like Zidane ya Valverde enggak uh, maksud gua tapi sama pelatih siapa sih dia yang no uh, uh, ributnya Re sama Rame. Kan emang gak dipanggil kan si... sama Desham. Ya, Setelah kan? kasus blackmail itu emang udah di blacklist sama si Desham. Nah oh, iya si makanya. Iya hmm. kan, Blank, Desham, terus sama Valbuena. Jadi emang dia kalau di timnas Prancis emang gak terlalu ya. populer juga menurut ya, gua. Tentona, gitu. ya. Tapi kalau menurut lo, lain apa ini sebaiknya dengan kuota 26 ini kan juga sebenarnya kuotanya gak terlalu butuh-butuh amat nambah kan. Menurut lo apa? Baiknya Benzema tetap ada di squad kalo ini gua untuk memberikan. Kalau sebagai mobilikan. orang biasa selalu berpikir gini, ini kan Hajatan bola ini kan kayak penting banget buat orang ya hmm. gitu. Apalagi kalau yang track recordnya kayak Benzema Yang kayaknya apa mulu yeah. Kalau hajatan di piala dunia di, di hajatan bola dunia dan juga Eropa gitu Tapi Gue mungkin harus nanya sama Bes gitu hmm. Seberapa urgensinya sih 25 harus jadi 26 juga. Emang yeah. itu benar-benar akan kejadian yeah, itu yeah. bahwa pemain itu tuh akan yeah. dibutuhkan semua. Yeah. Kalau nggak sih gue setuju Bensema yeah, ada ya. aja, yeah. pasti ada gunanya. Contohnya, so. contohnya Senegal. Yeah. Kita udah tahu seorang Sadio Mane nggak bisa main. Iya. Yeah. Senegal loh. Yeah. Pemain-pemainnya kan nggak banyak istilahnya yeah. yang top, tetapi yeah. tetap aja nggak dipulangin, Mas tetap masuk ikut skuad, tetap hmm. uh, ada sama tim kan dia kaptennya yeah. memang buat ngasih mungkin ngasih motivasi, dia ada di situ Tapi setelah ngasih. gue Senegal tuh nggak nggak air ya kan bawa loh air-airnya bawa umur sama Benzema Aw, yang awalnya dia memang mau dibawa gitu cuman ketika Benzema udah dipastiin karena kan dia tadinya diperkirakan bisa main di partai ketiga Betul. lah ketiga nah, Zidane nah, waktu bisa. di debu dua kedua hmm. di absen di dua pertandingan pertama harapannya di pertanyaan <laughs> ketiga Makin ke sana juga bisa makin naik, diharapannya hmm. gitu. Ternyata nggak cukup. Mungkin bedanya ini Keson ya, yang kemarin sempat katanya juga cedera belum hmm. tentu bisa main, tetap dibawa sambil nunggu dia recovery yeah, yeah. kan. Banyak yang kayak gitu kan. Tapi ya ini kayak betul-betul udah pasti nggak bisa main. Katanya hmm. kan mau pakai itu ya dukun-dukun Afrika yeah. ya. Ternyata <laughs> nggak bisa juga yeah, gitu. Yeah, yeah. Jadi dia akhirnya nggak jadi di itu. Tapi kan ini kalau lo tadi berkata soal gimana final Piala Eropa dia ah, nyaris ya di runner up, kemudian juara dunia. Tapi kan Prancis dalam empat tahun terakhir menurun secara performa bahkan di Piala Dunia Piala Eropa kemarin pun juga menurun walaupun ada Benzema juga ya apakah kehilangan Benzema bukan sebuah big blow buat Prancis dengan sekarang menurunnya gandang yang gak ada yang bagus sekarang loh semenurun menurunnya Prancis mereka masih juara Nations League pak yang ma? 2021 Yang 2021, 2021 ya. Oh iya, yang kemarin ya? Itali kalah lawan Spanyol, di final mereka ketemu Spanyol ya, ya. Finalnya di Turin, dan mereka menang 21 ya. Itu istilahnya piala, walaupun piala nggak penting-penting amat, ya, ya. tetapi Portugal udah juara piala Sekarang Prancis juara, hmm. piala Tarkam <laughs> Tapi kan memang UEFA bikin adanya kompetisi Nations League supaya Tim-tim negara-negara itu nggak salah asalan ketika ya, tetap, ada persahabatan tetap, tetap Akhirnya dibikin ya. Dan gua lihat Benzema memang disediakan tempat nih buat comeback di Piala Dunia, tapi ya dia nggak 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 bisa main akhirnya ya udah berarti memang panggungnya tuh buat orang lain dan gua rasa ini menguntungkan pemain-pemain kayak Olivier Giroud hmm. yang tadinya nggak diunggulkan hmm. yang tadinya datang ke Qatar buat jadi pemain cadangan nih malah bisa jadi pemain inti. <laughs> Lalu kalau melihat uh, Piala Eropa kemarin kan ada Mbappe ada ada Benzema gitu Mbappe selalu bilang Benzema adalah orang role model dan segala macam tapi kan di luar di luar itu ini menjadi sebuah ada dua matahari kan dengan hilangnya Benzema menurut lo sebuah celah buat Mbappé menunjukkan, nah ini waktunya gua stand out menjadi mataharinya buat Perancis Kalau gua nggak pernah melihat Benzema jadi matahari sih e -e -e. Di Perancis, juga nggak pernah ya? Di di, 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 dia, 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 di dalam di... Baik di, di Madrid Europe, maupun yeah. di Timnas ya, di Madrid kan baru sekarang yeah. nih setelah yeah. Ronaldo beratir, dan lain Dan kayaknya dia biasa yeah. sebagai second man, hmm. greatest second man in the world gitu hmm. kan Ada orang yang bilang lebih baik jadi orang kedua tapi yang terbaik di dunia daripada lu jadi orang yang pertama tapi... cuman jadi orang pertama yang mediocre gitu loh yeah, yeah. Nah dia udah terbiasa di peran itu, jadi isu apakah ini memang momennya Mbappe? Gue pikir dengan siapapun Mbappe akan mencoba menjadi mataharinya. Hmm. Tapi seorang Benzema ini bisa memang dengan perannya di Madrid itu kan bisa krusial ketika orang semua melihat kepada si mataharinya. Yeah. Dan Benzema mencuri itu, yeah. mencuri sinar itu sebenarnya hmm. sampai secara konsisten dia lakukan, akhirnya dia menjelma menjadi matahari juga gitu yeah. kan. Tetapi dia terbiasa. Menurut gue bukan yang Ya. bukan yang on the spotlight gitu. Jadi, ya ini memang tetap harus Mbappe menurut gua walaupun ada Giroud, apa kemarin juga ada Benzema tapi secara terselubung mungkin ya pasti kegeregetan ya. Hmm. Dia lagi bagus-bagusnya. Ya, itu dia. Dia lagi keren-kerennya dan mungkin positifnya itu mungkin ya. dia lagi ada egonya nih. Ya, <laughs> ya. Katanya <pokoknya> apes. <laughs> Kita banyak bahas soal Benzema, Mbappe, Dembele. Huh serangan Perancis tetapi ketika di Euro terakhir yang jadi masalah gue lihat ketika lawan Swiss pertahanannya iya. mereka udah menang iya, kena comeback dua kali iya. ya eh, akhirnya apa? aduh penalti iya. berarti yang harus di sebenarnya kita fokuskan itu maksudnya di Dedesho itu adalah siapa kipernya sebenarnya. Gelandangnya si juga menurut gua berantakan. Oh, kalau gelandangnya sih oke. Kalau Karena yang blunder ama... Pogba. Oh, yang kemarin. Rabio juga berantakan. Pogba kan DPR nanti enggak main. Lepas yang main sekarang, yang main Rabio sama ya, maksudnya Kan, tapi kan belum terbukti sekarang. Artinya dengan Chomeni, Kamavinga ini kan ibaratnya Oh, Kamavinga enggak main, Pak. Mohon ya? maaf. Berarti tiga ini siapa kira-kira menurut lo? Mereka pakai double pivot, okay. second striker, si uh, Cuma oh, ini sama Rabio. okay. Rabiot, di kiri, Chouameni di kanan. Ini, Griezmann akan main. Mereka pakai second striker, ya. Antoine Griezmann. Nah, ini ya kembali oh, back ini, tapi kan. besar dengan Iya enggak? Tiga back enggak? Nah, ini menurut gua tapi ketika Rabio di sini, ini menjadi titik lemah waktu Piala Eropa kemarin. Ya Rabio kan bukan sayap kiri. Ya, ya, dia, ya, makanya makanya gue bilang apakah ini bisa mirip. Nah, kayaknya bukan, Menurut gue bukan di situ posisi. Dengan formasi 4-2-3-1. Nah, double, double pivot. Justru ya. double pivot. Tama Vinga kayaknya gak main di posisi itu Rabio. Yang main di kiri Hernandez. Lukas bisa. Atau Theo Teo. Ya bisa tukar. Ya ganti-ganti nasa lupa kan deh. Teo sama, sama. Bagusnya juga sama. Dan ya. kalau gue rasa ya. <laughs> uh, apa yang ditunjukin Chow ini sama terus terutama terutama Cuma ini ya, gue cukup yakin gitu, maksudnya peran dari Kante, gue udah udah ngelihat dia bisa bisa ngambil itu berapa kali di di pertandingan bersama Prancis, dan terutama di Madrid orang kok kayaknya langsung bisa lupa sama Casemiro ketika ada Cuma ini itu sebesar itu peran Cuma ini di, di Real Madrid ya. sekarang artinya dari posisi yang lo nggak ada Kante nih e, kayak gimana nih Prancis. gue melihat Cuma ini bisa melakukan itu gitu, cuman untuk menggantikan Pogba yang perannya begitu sentral kalau kita bicara 2018 hmm. mungkin nggak ada pemain yang betul-betul level to level yang bisa sama kayak Pogba gitu cuman menuju ke sini, gue ngeliat Rabiot tuh udah bisa melakukan itu gitu. Terutama di beberapa pekan terakhir bersama Juventus, dia lebih kempos, hmm. dia lebih lebih nggak gerasa gerusul lah kalau kalau uh, apa istilahnya. Dia, dia begitu tenang untuk memainkan hmm. bola. Apalagi best performanya Rabiot kan ketika ngalahin Inter 2-0. Tapi dia udah PLA, udah main di event sebesar ini udah berapa kali? Udah di Euro, kemarin. Nah, yang lucu di Rabiot Inti itu. Inti dia iya kemarin ya.

kalau misalnya ada yang cedera, yeah, waiting, ada yang yeah, waiting, apa? Waiting list, nah dia nggak mau jadi waiting list. Hmm. Akhirnya dicoret sekalian sama si Deschamps. lagi tuh, <laughs> kayaknya. <Kera> <laughs> <Kera -ramanya laughs> Tapi masalah. dalam artian bahwa 2018 sebenarnya udah punya kualitas buat hmm. masuk timnas Prancis. Nah sekarang 2022, gua rasa Rabiot bisa jadi salah satu kejutan. Hmm. Buat Tapi dengan Perancis. ini komposisinya Deschamps akan berubah nggak? Karena kan kemarin empat pemain tiba-tiba lah -tiba, uh, cedera, gitu kan? Engkuhku, yeah. Kim tiba-tiba Benzema. Ini so far dari komposisi Deschamps akan rusak nggak? Ketika mereka juara. 2018 mereka main vertikal bola defend di sini langsung tembak ke depan kasih mbappe mbappe overlap atau kasih jiru jiru kasih pantul nah sekarang sejak 2018 gue ngeliat timnas Prancis ini jadi makin lambat hmm. karena mereka coba kuasai bola mereka coba-coba pakai tiga back yeah. coba build up coba main pelan-pelan naik kuasain pertandingan ini bukan Prancis Prancis itu yang cepat 2018, kasih ke 2018, ya, 2018. 2018. 2018. 2018. setelah 2018, 2018 mereka makin lambat nah ya. sekarang gue rasa kalau mereka masih paksain pakai tiga back temponya terlalu lambat dan mbappe nggak bisa main main lambat menurut gue ya. harus so, cepat lu ngeliat Champs udah ada faktor pelatih jenuh nggak sih ngeliat desham ini kan udah dari cukup lama ya dari udah piala dunia udah dua kali sekarang yang ini piala eropa juga udah pernah dan kemarin pun udah menurun secara grafik lu ngeliat pelatih untuk tim timnas tuh biasanya berapa lama ada titik jenuhnya karena Jogilow sama Jerman pun juga hancur hmm. kan Fernando Santos juga menurun Sama Portugal Ya mungkin ini memang momentum hmm. untuk dia Terhadap Menjukan. pertanyaan lo tadi gitu loh Dan Menjukan sekarang ya. kan ini bagian yang lumayan apes dia ya, ya. Pemain-pemainnya cedera ya. Pemain terkenal maupun pemain yang lagi naik Yang diharapkan itu yang akan bisa menjadi ya. amunisi dia hmm. Dalam regenerasi tim hmm. Ternyata kena juga gitu ya. Nah ujuk-ujuk dia bingung panik ya kan kita akan lihat nanti bagaimana dia bisa membuat pemain-pemain ini mungkin secara kualitas mah oke okay mm -hmm. dari permainan mereka di klub tapi kan lagi-lagi ini hajatan bola dunia, dunia. nih apakah uh, Desham bisa membangun mentalitas itu kepada para pemain-pemain yang ini karena gue lihat paling senior tetap Yoris ya mm, Hugo nah gue ya. Yoris ini gue lihat menuju ke depan terlalu jauh tuh gitu maksud gue mm. pemain belakang sama mm. tengahnya emang Menurut Rata -rata. gua sih, leadershipnya tuh kurang untuk ya. punya peran yang yang ya. bisa mewakili Desham ya. Ya, ya, ya. Tapi ya, Perancis kan suka gitu. Nggak, nggak diunggulin, ya, nggak diapain, ya. tapi ujuk-ujuk <laughs> bisa, gitu loh. Tapi ya, bagi gua, masih dalam waktu yang oke okay lah. Karena dia punya prestasi, masa dia harus langsung step down. Ya lo kalau melihatnya gimana mas? ini Deschamps kan udah berapa kali dikritik dengan permainannya yang semakin menurun dan juga iya, itu iya. masa kejenuhannya pemilihan pemain dia juga kadang-kadang dikritik lo melihatnya seperti apa dengan Deschamps sekarang udah menjadi pas, ini pas terakhir dia, ini buat dia pas pembuktian pas dia juara pun kan sebetulnya dia bukan mempertontonkan sepak bola yang cantik betul, kan betul, nah itu. tapi efektif. Doang, iya, iya, efektif cukup efektif dan itu dozen meter juga hmm. gitu kalau kita ngelihat yang 98 juga nggak efek nggak apa nggak indah-indah banget juga Prancis kan ya hmm. paling kita ngelihat beberapa maestro di tengahnya lah Zidane main, cuman kan Liza Razu sama Turam ya juga, juga cuma lurus-lurus aja ya mirip juga sama Pavar sama sama Theo Hernandez kayaknya ya. juga mirip apa untuk untuk serangan dari dari sayap. Jadi gue rasa 98. 98. 98. Jadi kalau gue ngelihat sih nggak terlalu masalah dengan dengan gaya permainan gitu. Yang penting what matters is dia bisa perform apa enggak. Dia yeah. bisa ngasih yang dimau sama publik Prancis apa enggak. Hmm. Kalau dia bisa ngasih ngasih trofi, ya gue rasa nggak masalah. Oke. Okay. Itu pada ujungnya adalah apakah Deschamps bisa masukkan trofi terlepas dari pemilihan pemainnya, uh, formasinya dan gaya permainannya tidak menghibur. Kita pindah dari uh, Prancis dan juga Benzema kita melihat bagaimana sang tuan rumah nih hajatan bola dunia sudah diterpak isu-isu yang nggak sedap bahkan dari beberapa hari lalu sampai sekarang penantiannya adalah di hari ini di partai pembuka kita lihat apakah benar ada kemungkinan kemenangan satu gol dan ada delapan pemain yang katanya sudah disuap disopinasi ya, itu lo lihat ini, lain lo lihat ini serangan untuk tuan rumah karena mungkin ada banyak haters atau ya emang mungkin ini terjadi untuk ajang sekelas ini Iya, kalau mungkin ini terjadi, kan kita tahu lah, di dalam sepak bola tuh pasti ada ya, kemungkinan bisa terjadi. Yeah, Tapi yeah. apakah semudah itu? leak-nya bocornya yeah, gitu loh, yeah, setahu pas gua, mana, teman justru teman. kita nggak pernah tahu hmm. gitu loh. Justru yang kalau kelihatannya sudah diberitain, apa malah, bukan malah, malah pengalihnya? Ya. Pengalihnya jangan-jangan itu Betul gitu loh. Ya. Apakah sekarang berpengaruh nggak kepada teman-teman yang di luar negeri sana, ketika melihat bursa pasar taruhan di sana <laughs> dengan adanya isu itu, orang akan kemakan satu nol itu enggak hmm. atau enggak, gitu loh. Karena kan ini biasanya kan kalau bursa pasar itu kan selalu ada dua. Yeah. Skor pertandingannya yeah. sama apakah golnya banyak apa enggak. Yeah. Dan dengan dia menyatakan spesifik 1 nol yeah. itu kan kayak sesuatu yang kayak kode tapi bisa ngejebak, yeah, yeah. gitu ya. Kan? Kalau pertanyaan lo tadi ya mau ngerusak tim, ya memang kan ini isunya memang udah banyak banget lah. Yeah. Jadi menurut gue dari segala sisi memang entah itu benar atau tidak benar, bagian dari yang <tuh> ngegoreng, gitu hmm. loh. Tapi lagi-lagi yang kesian kan sebenarnya pemainnya hmm. kalau memang ternyata tidak mereka di mau main diberitain yeah. begini kan puyeng juga I kepalanya iya, iya. nah ini untuk panitia kayak gini se sejauh ini ada nggak sih uh, apa isu-isu soal adanya investigasi hmm. dalam waktu dekat yang akan pasti membuat panitia juga makin kalah kabut sih menjelang bukaan gua nggak akan ada investigasi akan ada lagi mulai nggak akan ada investigasi setiap kali negara yang istilahnya nggak punya budaya sepak bola ngadain piala dunia nah. pasti ada something ada di disuruh suruhin Amerika Serikat 94 Terus uh, Afrika Selatan 2010 sekarang Qatar, hmm. Qatar bahkan dengan Rusia 2018 juga bahkan supporter-sporter yang uh, dari suatu negara terus mendukung negara hmm. lain pun yeah. dipertanyakan sama supporter -sporter. Nah bahkan untuk yang seperti ini menurut gue ya wajar-wajar aja ada ada rumor seperti ini. Orang pengen ngejatuhin Qatar, hmm. orang iri dengan Qatar, pengennya negaranya yang masuk yang jadi tuan rumah tapi kok malah Qatar tapi ya bukan berarti sempurna juga menurut gue, ya. Hmm. Emang kan Qatar banyak banget, emang Tanya. pelanggarannya hmm. kemudian juga waktu proses pemilihannya betul, gitu betul, tapi nggak ya. sempurna juga cuman adanya yang pengen memberitakan yang jelek juga benar ya. gitu tapi nggak se gue juga nggak setuju sebenarnya di Qatar itu kenapa tuh ya. iya lah lu gimana ya biasa cuaca. lu kompetisi, kompetisi masih cuaca di pasar, kompetisi biasa ya. gue ulang tahun di Eropa atau yeah. di Amerika Ji karena gue setiap ulang tahun kan piala Eropa atau piala dunia ya berarti artinya ini tiba-tiba di bulan Desember Liga belum berhenti yeah. kita juga harus mikir anak-anak lagi pada uas sekarang ya. biasanya libur Wah, ya, tapi kalau <laughs> tapi kan jamnya enak. Nah, tapi kalau kan untuk asas bisa. sama rata berarti untuk negara sedikitan iya. iya. nggak akan pernah kebagian ya kalau alasan iya, seperti iya. itu dong. Ya Maksudnya in a way kenapa Blatter tuh begitu populer hmm. di mata uh, votersnya dia di, hmm. di, di semua dunia kan? Di, di ya. ya. Karena lagi bisa meratain, dia, yang... dia bisa menjanjikan akan ada di, di Afrika. Gue ingat banget ketika ketika dia menunjuk ke Afrika itu, gue lagi liputan uh, Piala Dunia klub kalau nggak salah hmm. dibilang. Yes Afrika, I'll give you the World Cup Afrika. Dia ya, ngomong kayak gitu. Ya, Berarti ya. kan emang emang digilir gitu kan semua negara yang belum pernah ngerasakan Asia sebetulnya Korea Jepang hmm. nyoba lagi untuk ya, untuk kan. yang kali ini kan. Sendiri-sendiri tapi. Si Australia juga tapi mereka dianggap sudah pernah. Tapi kan di negara Gulf State kan memang sama sekali belum pernah. Hmm. Cuma masalahnya mas itu emang <coughs> benar-benar dari nol menurut gua infrastrukturnya. Jadi benar-benar ngebangun <laughs> awal <laughs> itu. Kalau Jepang ta. Korea kan sampai dua negara dan dia udah punya ya, Liga kan. Ini tuh sinting mas. Indonesia pernah parah juga.

Ta Ada tuh, tapi e si Inggris, dokumenternya. Inggris kan begitu Rusia udah dapat 2018, otomatis Eropa nggak boleh ya, ya 2022, gak 2022. Dua Ot otomatis pasti negara yang non non -Eropa. Eropa, makanya Inggris langsung langsung gugur. Terus yang pemilihannya pada waktu itu yaitu Blatter sendiri kan hmm. lebih pro ke Amerika kan, Enggak. lebih pro ke Amerika, tapi justru orang-orang di Eropa si apa uh, pelatih ini dan kawan-kawan iya siapa namanya exco exco, exco exco yang, yang Eropa hmm. sama beberapa yang di Afrika yang memang dideketin khusus sama sama hmm. orang Qatar cuman kan nggak nggak ada buktinya walaupun bisa uh -huh. blowernya udah ngomong yeah. tapi kan berapa kali dibela di terus kemarin Infantino juga sebel juga lu ngapain sih nyerang si Qatar mulu hmm. si si presiden FIFA-nya kan sampai-sampai hmm. ngomong bahwa udahlah ini kita kita jalanin kita bobi kan disuruh main bola jad... kemarin pas tengah sini oh bukan, <tuk> bukan ya bukan yang beda benar. ya sorry. FIFA, fifa sendiri fifa sendiri ngebel ngebelain nge 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 Qatar gitu dan iya. Qatar kan dengan uang yang memang dia miliki dia berani buktiin dia berani <tuk> ngebangun lapangan stadion loh. maksudnya iya, iya. maksudnya kan semua kan biasanya sudah punya stadion tadi yang best bilang tinggal iya. ngebugar dikit-dikit tapi ini betul-betul ngebangun stadion Cuman, cuman satu stadion yang... Walaupun tadinya sebenarnya 12 ya? Jadi 8 ya, ya Tapi paling nggak ya malam inilah. Sampai dengan 18 Desember nanti kita nah. ya lihat. Kalau emang ternyata penyelenggaraannya... Ah. Oke, okay, bagus, okay, bagus ya. ya kita yeah. tetap Sebagai penonton sepak bola se mah udah kita nikmatin apresiasi aja. Apresiasi ya, kan? akhirnya. Salah satu yang menjadi tantangan sebenarnya itu bukan stadion aja om. Apa? Tapi kalau tim datang ke suatu kota, ke suatu daerah. Dia tuh butuh latihan. Lapangan latihan yang sebenarnya yang gak kalah penting dengan lapangan di stadion. Jadi minimal-minimal Qatar tuh harus punya kurang lebih 32 yeah. lapangan yang kualitas standar FIFA buat tim-tim yeah. itu latihan yeah. Yeah. dan mereka udah membuktikan sampai detik ini belum ada satu negara pun yang komplain soal yeah. lapangan latihan. Yeah. Yeah. Itu Kalo artinya apa? Berarti infrastruktur part, ya. udah top banget. Top nah, banget. Di nah, stadionnya juga ada ada bagian tribun yang pakai monitor semua. Ya, ada. Iya, Dan iya. pakai AC semuanya. Iya, pakai AC, pakai AC langsung. Dan ini kan ada yang isi apa yang e, semi offset itu kan yang hmm. ada 25 kamera far untuk ntar ada semi offset itu gimana sih penerapan semi offset itu katanya? Robot, iya, robot robot, robot. Si, 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 kan karena bolanya kan mau dimasukin iya, chip juga kan. Chip gitu jadi kan? otomatis begitu offset dia langsung ngabarin ke far, hmm. oh ini udah offset atau hmm. apa gitu. Jadi terus yang semi offset yang kemarin yang berapa kali di di Coba. Liga Inggris ya udah dicoba kan yang hmm. pokoknya ada gambar yang merah biru oh, itu loh yang itu tuh iya, iya, dia reka, udah reka, langsung ngasih tahu set chipnya. gini oh tinggal diterusin apa enggak mau ada di, mau didebatin apa enggak iya dan semuanya diputuskan sama asisten iya, yang tetap dipinggir. pada akhirnya di wasitnya yang tetap memutuskan walaupun ada chip dari bolanya yang nanya ke wasit upi kabarnya gitu kan dan, kabar. dan kalau ngomongin dari katarnya sendiri nya gue sempet ngeliat lo preview di tempat lain <tuh> lo banget tapi secara pertemuan dengan Ecuador kan dia terakhir cukup imbang ya pernah menang sekali, seimbang sekali dan juga uh, kalah sekali bahkan menangnya pun di tahun 2018 atau 2019 secara squad lo melihat atau track record Just, Qatar justru gimana? justru menangnya yang masih? lebih penting karena ya, 2018 nah itu kan 23. berarti ya, kalau kalah dan draw nya tahun 96, 96 pertama. makanya artinya secara kebaruan kan Qatar nggak se seremeh itu untuk menghadapi Ecuador nggak sih? gue melihat Qatar ini persiapan menuju Piala Dunia dari 2004 hmm nah ini udah 2022, berarti berapa tuh? 16-18 tahun Berset, itu dibuktikan ini. dengan mereka membangun Aspire Academy hmm. 2005 datang si Sanchez, pelatihnya sekarang yeah. ngelatih dulu di Aspire Academy hmm. terus habis itu pelan-pelan dia jadi pelatih U16, 17 18 19 akhirnya jadi pelatih senior sampai sekarang yeah. Nah. Perjalanan panjang ini udah dilewatin sama Qatar untuk menciptakan tim-tim yang kira-kira kayaknya mereka udah udah ada feeling mereka bakal main di Piala Dunia somehow ya. mau jalur jadi jadi tuan rumah atau jadi jalur kualifikasi. Ya. Dan ini dibuktikan juga 2018 tadi Om bilang mereka bukan cuma ngalahin Ekuador tetapi ngalahin Jepang, Pak. Ya, ya. Semua orang kaget. Gimana caranya dia bisa ngalahin Jepang dengan skor 3-1? Ya. Dan waktu itu pun pemain Piala Asia. terbaik Piala Asia, ya. Ya. pemain terbaiknya Gimana? Ali Almos, Top scorernya juga Ali Almos, iya. golnya cantik juga pula. Salto golnya. Iya, iya, Itu Jepangnya apa pas... yang apa yang ini dengan gol cantik. <laughs> maksudnya apa, kadang... apa spesialnya? Lawan Spesial Jepang. apapun kalau dapat momen juga bisa Widodo C Putra juga golnya keren banget. Spesial kayak orang yang heran gitu loh ada orang maksudnya yang lawan Jepang. Bagus. Lawan Jepang skor 3-1. Enggak ada <laughs> iya, iya. perlawanan apa maksudnya kalau ada perlawanan, Lihatnya ada tiga dua bisa dua atau ada Bisa lawan Jepang dan menang meyakinkan tuh ya sebuah kejutan buat Qatar berarti ya. Hmm, hmm. dimana Di mana sebelumnya dia jarang banget main di kompetisi besar. Piala Dunia pun ini baru pertama dan. Iya dan dan sorry satu lagi yang nggak bagi gua <laughs> gua nggak setuju sama dia. Tahu itu satu orang yang disebut. Alhamdulillah. Al ya wajar misalnya emang dia cetak golnya banyak ini ya. kecuali ada tiga figur. Ah, ah, ada, ada, tiga figur ah, ada, kita ada. sebut. Ada. Yang dia sebut dari tadi kan yang satu soalnya. Ali Almos striker. Oh, kanannya yeah. Si Qatar dia main 352 yeah. dengan 2 striker. Yeah. dua striker, pemain terbaiknya pokoknya punya dua, Nah, Mafif, yeah. salah satunya sama Ali Almos, yeah. dan Ali kaptennya Almos. yang kemarin biasanya nih kalau pelatih bawa pemain buat preskon hmm. biasanya pemain terbaik yeah. dibawa pertandingan pertama yeah. Yeah. yang dibawa adalah Al Haidus, Hah? Oh, itu yeah. adalah kaptennya dia main uh, sayap kanan, Di Inggris kemarin Madison, yeah. <laughs> <laughs> itu apakah belum kan pemain terbaik? Belum. <laughs> hari ini match sebelum, sebelum satu waktu dia datang waktu, dia datang sebelum matchnya sebelum, match, match 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 harus valid pre match bisa menjustifikasi sama yang pre match match Ecuador Ecuador aja dia bawa Moses Casedo oh bukan si Ener Valencia Ener Valencia udah has been udah saatnya kita kasih ke generasi muda nah Qatar ini dengan pemain-pemain yang istilahnya top di negaranya kekurangannya cuma satu menurut gua apa itu? pengalaman internasional Okay. Pengalaman internasional di mana jarang pemain yang sukses untuk main ke luar negeri. Akram ya. Afif, Ali Almos pernah coba-coba ke luar negeri, hmm. main di Villarreal Villa usia muda, ya. tetapi Open. akhirnya nggak nggak ya, settle, bisa balik ke Qatar. Di Qatar malah justru jadi gacor, top ya. skor di Liga. Tapi top ini yang gue bilang menurut gue yang unik dari Qatar ya. Mm -hmm. Maksudnya kan tadi dia udah mulai dengan Espanyol Academy. Memang yeah. ketika lo memilih Siapa sosok yang paling cocok untuk bisa ngebangun sepak bola muda Qatar? Ya, ya Felix Sanchez. Hmm. Dia melatih di Lamasia. Al Lamasia. Ya. Dia 16 tahun di Lamasia. Hmm. Memang mereka sengaja ngebangun tim ini... Dari nol, betul-betul pemain ada yang umur masih 10, oke okay, masukin Indonesia demi, Akademi. 12 tahun, 16 tahun, masukin ke Pair mereka emang digodok di situ. Mm. Digodok untuk jadi pemain, nanti lo bakal main di Piala Dunia. Okay. Entah itu lo lolos tadi, uh, apa, uh, best bilang mau lolos uh, kualifikasi mm. atau ketika menjadi tuan rumah. Dan ketika ditunjuk jadi tuan rumah, udah makin pastikan mm. mereka akan main di Piala Dunia. Mereka ngebentuk tim ini, pelan-pelan udah ada terus sejak itu satu-satu dilempar di ke Eropa ada yang ke Open hmm. ada yang ke Villarreal, ada beberapa klub di, di, dicoba di situ di level U16 mereka main bareng di level U17 mereka bareng level oh. U19 mereka juara Asia hmm. Dari 2017 lalu 2019 nya tim seniornya mereka juara dengan materi yang ini hmm. artinya kan memang lu bisa kayak di kayak Amerika Selatan, iya. lu nggak punya kompetisi bagus, tapi lu bisa naruh pemain-pemain lo di semua liga, yeah. akhirnya lu kebentuk tim yang bagus. Betul. Tapi lu kan nggak bisa itu, sehingga lu ngebangun sebuah tim betul-betul yeah. dari nol dan ini yang dibuat tim oleh Qatar. Itu, ya, itu dan kebukti kan, makanya kan ada pemain keturunan Indonesia yang menolak panggilan kita <gat> kan? Iya, kan? Karena lebih berapa. karena ini bagus yang ya. Berfake. Bukan Bersake. menolak, kamu eh, belum pernah dipanggil. Bukannya udah katanya? Bukan. Bukan belum ya. Justru dia belum pernah dipanggil. Se sebelum dipanggil aku udah kan. mengatakan nggak mau. Justru maksudnya kok, kok bisa ada 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 yang bagus kok bisa nggak dipanggil? Kan oh. itu sebenarnya pertanyaannya. Jangan dibalik-balik Karena nih. mungkin lo udah masuk timnas kan Bukannya Terus dia selain, selain dia main juara Piala asia itu, mereka main juga di Copa America. Copa America. Mereka juga. main juga di Gold Cup. Yeah. Jadi kan emang melawan tim-tim yang bukan di region mereka yeah, udah Amerika. biasa juga. Lawan Amerika Selatan, lawan uh, lawan apa? Mm. Uh, Konkakaf menang juga di situ yeah. peringkat tiga. It, it, itu 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 gue setuju. Mm. Tapi kan lo lihat aja negara Asia. Asia semaju majunya negara Asia di hajatan beginian, yeah. tetap aja yang nah lain juga makin maju kan, si. itu Nah, apakah bisa ajaib nih? Bisa. Maksud gua di partai mm, pertama gitu. nih kalau kita balik mm. lagi ke topik lu partai pertama. Karena tuan rumah katanya gak pernah kalah kan dalam beberapa tahun terakhir kan yeah, di partai Afrika iya. Selatan Seri Oh sama. Afrika Selatan. Eh? tuan rumah di Piala Dunia. Tuan rumah di Piala Dunia. Oh, iya. Di partai iya. membuka. Kan si best. Sepertinya kan. Kayak endorser Qatar nih Ya, ya. bener Omongan dia tuh kemana-mana tuh selalu yang Qatar ini gini loh gini loh ya, Gue ya. gak dia ada kerja sama apa Tapi ya. jangan membohongi publik juga gitu loh Bahwa <laughs> lu ngomong dia belum pernah di Piala Dunia kan ya, ya. Gitu ya. loh Sementara Jepang, Korea, Arab, Saudi ya itu sering kita tonton dari zaman kita kecil di piala dunia masuk mulu yeah. bahkan itu-itu mulu, tapi ya begitu aja kesulitan. kesulitan terus sulit terus gitu, jadi nggak bisa langsung apa yang dikatakan yeah. seperti itu, ada progres betul kecuali waktu korsel sama Jepang ya? betul tapi kenapa? kecuali tapi 2020, waktu korsel sama Jepang, 2002 Jepang sama Korea Selatan hasilnya bagus di fase grup lah iya, Mereka setelah, setelah berapa kali setelah satu kali, mereka jadi <laughs> Tuan Rumah <laughs> <laughs> Mereka Tuan Rumah hasil bagus, Korea bahkan sampai.. ke memang tahun berarti buat Qatar Qatar Tuan tuan rumah depan, tahun ke 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 depan, tahun di Asia, tahun ke depan, tahun ke depan, tahun ke depan, tahun From now where tiba-tiba jadi tuan rumah, ya. terus dia kayak muji-muji itulah <laughs> ini apa dasarnya? Apa <laughs> dia mau ngelatih di Qatar. -ka <coughs> kalau prosesnya yang... udah panjang dari 2004. Betul. Eh negara 15, lain juga negara tahun. lain juga maju. Coach best negara lain pun juga memperbaiki kemampuan mereka. Negara maju bukan ya. cuma dia. Apalagi oh. di negara Arab. <coughs> <coughs> Oke, okay, Qatar, UAE, mana lagi? <coughs> Bahrain, wae <coughs> jelek. Bahrain di Malah lebih bagus. Malah enggak bagus. Mereka punya timnas. Ini lo ngelihat sebuah tim. Tapi anomali gitu kan, hmm. lo ngebentuk tim gitu loh. Kopi beda Benar -benar. Dengan, beda dengan Jepang hmm. sama Korea memang karena kualitinya sudah ada, liganya mereka jauh lebih hmm. established. Tapi Qatar liganya, mereka juara Champion Asia juga lo, hmm. bersama Sabi kan artinya kan di level regional pemain-pemain ini yang semuanya di timnas Qatar oh, so. kan pemain-pemain itu terus, bisa bisa buktiin hmm. itu. Terus ada lagi, mereka menaturalisasi tiga pemain. Hmm. Terus apa istimewanya? Kita, kita gak, naturalisasi kita banyak, banyak, Kita banyak. Kemarin mereka baru, kenapa emar. lu heboh? Jangan singgung naturalisasi. Mereka nggak percaya diri dengan kualitas pemain lokalnya. Nah. Mereka nah. nambah tiga. Karena back semuanya, kanan, Pedro karena kan Miguel Miguel semuanya Padahal ada kapten nih ya kanan. Jangan kaleng ya. lah bes. Kalau duduk di sini kan biasanya jangan kardus <laughs> lalu jangan kaleng <laughs> lah. Pedro Miguel bek kanan, oh. center back. Bulem Kauki, siapa dari itu? Dari Pemain-pemain intinya Qatar sekarang Siapa yang dinaturalisasi Emang dia pemain bagus Maksudnya Dia bagus untuk Liga Qatar Gue lebih seneng Mas Haryo Lebih kepada Bahwa ini satu sistem baru Kalau sampai berhasil Ini bisa diturun negara kaya lagi Beda Kalau ini ngomongnya Tentu Bes, beda naturalisasinya sekarang Itu mereka di usia muda Jadi ikutan dibentuk gitu Beda ketika mereka Dulu Di awal-awal naturalisasi Dede Siapa sih pemain berhasil sempat main kan Mereka main di pelaan Dede sama Dede sama Mereka main Ya, mereka, si. main di Piala Asia di, di, di Jakarta yeah. 2007 hancur mm. itu murni natural sih tok nggak jalan yeah. makanya mereka mencoba dengan sistem si center back Qatar Koki lahir di Prancis mm. terus kenapa 2010 <laughs> terus kalau dia lahir di Prancis dia jago main bola <laughs> dia 2010 pindah ke Qatar <laughs> Christian Gonzalez lahir di Uruguay 4 ya, tahun 4 <laughs> <Empat> tahun setelah <laughs> dia main di Qatar jadi WN NQ <gulur> Johnny Van Bokeren <Denkerin>. wow. John warna negara Qatar, <gulur> Johnny Van Bokeren lain di Gua bisa terima kesimpulan, tapi ah, dasar pemikiran lo itu tuh, gue nggak masuk ke logika gue ke dia, dia lahir di kualitas, dia nambah kualitas, dia nambah kualitas, dia lahir di Prancis, berarti Bruce. apa? Dia main di di kelompok usia muda di Prancis, dapat edukasi Prancis. Sama aja kayak Mbappe. Mbappe kalau lahir di Senegal nggak akan sejago. <tik> eh, eh Johnny Van Bokering gimana sih? Saya di security itu katanya di mana di Thailand apa di mana? Nggak tahu. Nggak <tik> tahu, ya? <tik> <Gak> tahu. <tik> ya. Tapi kita lepaskan dulu dari Nah ini. Lo mau ngomongin Ecuador ya nggak? Nah ini. Mas nah, gue gitu. Ini ngomong ini seakan-akan Ekuador tuh kagak ada persiapan. Lo jangan remehkan Ekuador dong. Kalau ngomongin sanggar, Ecuador, ini, Ecuador sangat. Ekuador dalam beberapa pertandingan terakhir bisa dibilang raja imbang. Nggak pernah kalah dan juga beberapa pertandingan terakhir. Kini belum puas masalah Qatar. Belum. Dan ini Ecuador belum pernah ketemu Piala ya Tim di Piala Dunia. Ini melihat Ecuador sekarang dengan kualitas dulu terakhir dia ikut 2014 ya. Zaman Ener Valencia dan kawan-kawan itu sekarang ada peningkatan atau justru makin penurunan dari sisi kualitas masa dulu deh. 2014 mereka di grup peringkat 3 ya. ya. Cuma tinggal sisa 3 main ya yang ada di dan sekarang masih ada. 4 poin Ener Valencia cetak 3 gol. Satu-satunya pemain yang bisa cetak gol. Langsung masuk <laughs> Premier League tuh Iyi. ya. Buat Ecuador di turnamen itu mereka cuma cetak ya. gol tiga nya diborong sama Ener ya. Sekarang Ener Valencia top scorer sepanjang masa dari uh, Ecuador, Ecuador lain uh, Agustin Delgado ya? Iya, Agustin. Delgado. Jadi, ya, Jadi ya dia punya kualitas untuk untuk apa men kembali menunjukkan ketajamannya karena masih di level yang cukup tinggi dia main. Ya. Uh, Terakhirnya main di Turki ya kalau Turki Fenerbahce. Iya, Fenerbahce. Memang sempat turun begitu dia balik ke Turki kembali lagi mendapatkan apa ketajamannya dan kalau gua ngelihat Ekuador 2019 mereka juara u20 hmm. uh, uh, apa Copa America u20 Kepala. ya uh, terus lalu mereka bisa bisa lolos juga di peringkat di peringkat keempat dengan ngelawatin negara-negara yang secara kualitas di atas kertas di atas, di ya. atas mereka gitu jadi gua gua, gua rasa kesatuan mereka sebagai sebuah tim, lebih percaya pemain-pemain muda sekarang, yang gue bilang tadi dari U19, dan mereka menjadi salah satu tim termuda yang lolos ke sini 25 tahun, hmm. e, lewat-lewat dikit 25 tahun, artinya ya mereka dengan pemain-pemain muda ini ngebuktiin bahwa mereka bisa juga. Bisa apa menghadapi Qatar, Bes? Ini kan lo sebagai corong Qatar tadi. Bisa minimal bisa. seri nahan, bisa seri nahan. Karena ekuador ya? ekwadore, oke. Okay. bisa nahan seri Qatar, bisa nahan seri Qatar. Bukan, bukan Qatar. Qatar ya, bisa nahan seri ekuador ekuador <laughs> peringkatnya <tinggain> ekuador <laughs> tetapi ini paling oh, rumah. Emang. Oh, iya, yes. tuan rumah. Bulan, uh, ya. rumah. Tetap tetap bulan ya Bukan, bukan. Ya? Tadi, tadi ya gua yakin juga <laughs> <laughs> kalau misalnya ya Skandal nih anggap berani ngebayar pemain Ekuador yeah. berapa sekian juta. Gua yakin juga pemerintah Qatar menurut juga gua, pasti ngasih menurut gua bonus. Enggak, kita juga harus pikirin ya masih ada Senegal sama Belanda, hmm. yeah. masih ada Senegal sama Belanda. Belanda. Apakah Ekuador mau melepas nah. begitu aja ya kita nggak tahu ya namanya Tuh. misalnya itu seri nggak berseri duit dan sebagainya. Tapi hmm. apa iya dia mau melepas hmm. bukan 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 dengan dugaan itu, bes. Hmm. Tapi hmm. maksud gua dengan kualitas mereka yang dikatakan sama Mas Haryo tadi. Apa iya mereka bakalan kalah sama Qatar Di saat nanti habis itu Senegal sama Belanda Kita hmm. kan harus ngamanin poin lawan yeah. Qatar dong Sama halnya juga dengan Tuan Rumah nah, Nggak mungkin lah dia nunggu sampai pertandingan terakhir lawan Belanda Untuk cari poin Kalau nah, bisa pertandingan kalo, pertama Kalau Qatar lu. pandangannya tetap sama Dia sama tiga-tiganya Semuanya di atasnya dia Ya... Hmm. Mungkin, nah, mungkin benar nggak? Iya, mungkin kalau iya, kalau bener, kalau Ekuador iya. memang ini di bawahnya dia. Iya, iya. Gitu Belanda iya. mungkin Belanda doang. Tetapi dengan Ekuador sama Senegal ya sebelas dua belas. Mungkin ini Qatar sebelas. Qatar bisa sama Senegal tuh sebelas dua belas. Nggak ada Sadio Mane. Senegal biasa orang hidup susah loh. <laughs> kalau lo mau bahas tentang zaman kecil ya, <laughs> dia biasa hidup susah nih Qatar ini udah kaya dari lahir. <laughs> walaupun nggak lahir di Prancis. <laughs> walaupun dia lahirnya nggak di Prancis. 3 orang pemain. <laughs> dia lari, dia main pakai batok kelapa loh. Ini kalau mau kita jadi bahas masa kecil nih iya 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 paling gak ada gak ada mane katanya tapi kalau kemarin dari Jumat katanya eh uh, ada mana enggak masalah kalau kata si bocil si Rizal kemarin kan. Kamu ya itu mah anak kecil itu ngomong asal sembarangan aja. <s2> ya oke tapi kalau melihat ini berarti lo beranggapan ini ada lagi yang kemungkinan imbang karena kalau dari faktor kan dari fakta kan memang tuan rumah belum pernah kalah ya. dalam beberapa tahun terakhir kemudian di partai pembuka dan si Ekuador tuh juga dalam pertandingan terakhir selalu seri gitu kan. artinya bakal alot nih. Ya bakal alot karena Qatar ini kan Uh, kita balik sedikit ke kualifikasi Piala Dunia zona yeah. Amerika Selatan. Yeah. Mereka berhasil nahan seri Brazil sama Argentina. Okay. Jarang ada tim yang bisa nahan seri Argentina sama Brazil. Dan yeah. ini udah dilakukan sama Argentina eh, sama si Ekuador. <laughs> dan Ekuador backliner. kok Qatar. Dan, <laughs> kok Amerika <laughs> Selatan? Enggak ada Ekuador yeah. nih kan memang uh, tipenya lebih menyerang, mainnya yeah. menyerang. Sedangkan Qatar mainnya lebih uh, serangan balik ngapain dia main di Spanyol kalau akhirnya tetap main serangan balik. Ya itu dia. Di Spanyol, yaitu Spanyol yaitu. mana ada filosofi serangan balik? Ya itu yang bikin membingungkan. artinya, <laughs> pelatihnya Spanyol, tetapi mereka nggak main nggak main Tiki Taka. Qatar nggak oh. main Tiki Taka. Pernah mereka main lawan UI, yeah. skor 5-0, Babak pertama mereka penguasaan bola cuma 30% puluh yeah. Ini dalam artian dia punya Akram Afif. Ali Almos. Itu aku... aja lo omongin Akram hafif, Ali Almos. Enggak ada lagi <laughs> nama no Al Haidus, Al Haidus -hai <laughs> satu lagi. Itu aja. Al Haidus. Kimo, Kimo juga <laughs> yeah. ada Kimo. Mereka serangan baliknya cepat. Jadi ini kesempatan banget karena Ekuador dia punya fullback tinggi, sayap tinggi. Nah, ini kesempatan buat Qatar serangan balik. Tapi kalau ngomongin Qatar dan juga segala macam persiapan maupun isunya ini memang cukup bikin panas ya. Tapi biar lagi kita chill sebentar, kita coffee time dulu. Minum kopi kapal api spesialis gula aren. Eh, boleh diminum enggak? Yeah. Kawan-kawan diminum biar kayak nyantai dulu kita bintang iklannya aja yang disorot jangan sampai <laughs> jangan sampai nuduh-nuduhan tapi kita sampai ke bawah emosi dan ini adalah kopi kapal spesialis gelaren aroma dan rasanya jelas lebih enak dan ini bisa dapetin di perlu gua baca dulu ya <laughs> belum ada nih ayo deh Kalian bisa dapetin di toko-toko toko-toko sekitar, eh, sekitar kalian di supermarket ataupun minimarket yang ada. Jebret Team bisa pesan kapal api spesialis gula aren di marketplace official kapal api yaitu kapal api store. Tapi kali ini kapal api spesialis gula aren mau bagi-bagi produk gratis nih. Kalian tinggal redeem aja dengan kode kode DP arenin aja. Ini ada di bawah ya. DP arenin aja. Kalian tinggal buka di marketplace-nya, buka tuh kapal api store-nya dan kode redeemnya itu dia, DPI Arenin aja kita akan lanjut dengan bahasan yang gak kalah panasnya tapi setelah yang satu ini, bersama Nesa jam segini mata mulai berat padahal ada pertandingan bola late night coffee time dulu minum kopi kapal api special mix gula aren ini sih lo harus cobain kopi hitam yang nikmat dengan gula aren asli jelas lebih enak klik link di bawah untuk beli ya ngantuk nungguin pertandingan jangan sampai ketiduran coffee time dulu minum kopi kapal api special mix gula aren ini sih lo harus cobain. Kopi hitam yang nikmat dengan gula aren asli. Jelas, lebih enak. Klik link di bawah untuk beli ya. Jubretim masih bersama Nesa di sini dan tentunya Nesa ditemani oleh kopi kapal api spesial mix gula aren. Dengan gula aren asli, aroma dan rasanya jelas lebih enak. Oke, kalau tadi Panji udah sempat ngulik-ngulik grup A, ada satu lagi nih nama pemain yang kategorinya masih di bawah umur ya, di bawah 20 tahun. Wow, masih berondong tentunya Jubretim Ada Safi Simons di timnas Belanda ya tiga tim di grup A rata-rata umurnya pemainnya udah di atas 20 tahun biasanya kalau di ajang Piala Dunia kali ini juga ada pemain dengan uh... Pemain yang masih berusia di bawah 18 tahun. 18 tahun ke bawah ini kategori masih berondong gak sih Jebretim? <laughs> masih muda banget ya. Ada Jerman yang kali ini ngasih kesempatan sama Yusofa Mokoko. Dan tepat hari ini dia juga ulang tahun. Happy birthday untuk Mokoko. Tapi bahasan kali ini akan dibahas nanti lebih detail tentang Mokoko. Bocah yang masih berusia 18 tahun akan dibahas nanti sama Panji lebih jelasnya. Kalau Jebretim ingat gak sih kira-kira menurut kalian siapa pemain termuda yang pernah dibawa ke Piala Dunia tapi dimainkan ya nggak dicadangkan. Menurut kalian seingat kalian siapa coba? Coba kalian komen-komen dulu ya Jubre ya. Oke dan setelah ini juga Panji akan bahas siapa kira-kira yang akan jadi rising star. Kalian udah bisa nebak kah Tim? Coba komen juga dong kalian kalau kalian udah punya nama-nama yang menurut kalian akan jadi rising star. Tetap di DPI Hajatan Bola Dunia. Jangan kemana-mana. Ya, yes, thank you nesa dengan fakta-fakta uniknya dan juga thank you kopi kapal api spesialis gula aren aroma dan rasanya jelas lebih enak. Tadi kita uh, belum sedikit bahas uh, sedikit ya Senegal dan juga Belanda tapi Jumat kemarin sudah dibahas cukup panjang juga tapi di Hajatan bola dunia ini kita bahas sedikit bagaimana mane hilang dari skuad Senegal yang katanya kemarin begitu menjadi pahlawan heroik menjadi uh, pahlawannya untuk Senegal juara Piala Afrika bahkan menyingkirkan uh, rival tapi temannya juga di Liverpool di ajang kualifikasi kemarin di Piala apa adu penalti Muhammad Salah tapi ternyata justru nggak ada menurut lo setuju nggak dengan pernyataan sang bocil Rizal Pahlevi yang kemarin bisa membuat coachi marah-marah kalau nggak ada Senegal banyak pemain yang bisa menggantikannya satunya Ismail Sar Ismail Asar main di mana? Watford. Watford. Championship. Hmm. Dibandingin sama pemain yang main di Bayern Munchen, hmm. jauh. kardus. Tetapi kalau ngomongin soal Senegal, hmm. bukan cuma Sadio Mane emang betul. Karena hmm. masih ada pemain lain yang akan menggantikan perannya, bukan posisinya ya. Siapa? Perannya. Kali dulu kuli Bali pak, itu kan be, Ya kan peran, oh, peran, peran. Sebagai, kan pemimpin. Itu sebagai, peran. Nah, sebagai pemimpin. dia ya, dibilang peran, sebagai ya, pemimpin, peran, 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 bukan posisi. Yeah, ya. Kali dulu kuli Bali, <laughs> Edward Mendy, yeah. Ya. Mer <laughs> kayaknya di Senegal. Kayaknya di Senegal. Nah, pasti di Senegal. Kayaknya ya. di, Senegal. di Senegal. Senegal. Bisa juga kadang kayaknya. Jadi istilahnya adalah perlawanan. <laughs> Tentu dengan pengalaman dia main di Serie A, sekarang di IPL, terus Edward Mendy juga gitu-gitu ya. adalah juara UCL, hmm. ya bisalah ngelawan sedikit Belanda. Oke, okay. Len sebagai mantan Senegal adalah Mane. Ah, benar kan ya? Mane adalah Senegal, ya. bukan cuma semata-mata peran dan posisi tapi apa yang sudah dia kontribusikan ke negaranya itu hmm, itu yang membuat akhirnya semua bisa uh, dilihat orang. Ya, prestasi teman-teman prestasi teman-temannya juga makin bagus. Hmm. Mereka juga mulai tambah bermain di klub-klub besar juga hmm. di, di luar daripada Mane. Hmm. Tapi itu semua menurut gua panutannya memang Mane. Hmm. Ditambah lagi orang yang tidak hedon hmm. yang sangat dicintai, Itul. membuat sekolah, Itul. membuat ini itu. Jadi bagi gua kesedihan dan dan masalah dalam timnya bukan sekedar masalah teknis ya. tapi juga memang kehilangan sosok yang ditunggu penonton mereka juga Betul. jadi bagi gue kalau sampai bisa perannya digantikan <laughs> dan juga posisinya ada yang menggantikan ya gue angkat, angkat tangan jam. Tapi... gue angkat jam gue yang KW angkat ini Selamat pada pelatihnya siapa pelatihnya Ali Uchise yang juga pernah ikutan 2002 juga Ali Uchise yang gudrung, uh, yang, oh, ya. yang gas noob oh, ya. oh, dong Oh iya, oh iya <laughs> iya Ya, ya kalau akhirnya dia bisa menemukan ya, gua luar biasa iya. salut lah Tapi bagi iya. gua sulit Gua setuju sih, berarti ketika nanti Mane pada akhirnya bisa digantikan Berarti ini perang uh. jeniusnya seorang Ali ya bukan karena ada pemain yang bisa menggantikan Mane sekarang Senegal bukan timnas Gabon Ya emang beda pak Buk, karena Gabon cuma mengandalkan seorang Abou ya yeah. nggak ada lagi pemain lain. Uh. Tetapi Senegal punya pemain lain. Yeah. Senegal juga bukan Egypt, bukan cuma ngandalin si Mo Salah, terus uh. ada El Neni yang kadang-kadang main. Uh. Tetapi Senegal punya pemain-pemain lain. Ada si Kuli Bali. Ya, kalau yang ada, ada pemain gak lain, lain, kan? main bola dia nah, yang sebelas kan? Tapi <laughs> posisi dia mirip sama sama apa uh, Mesir di 2018. Hmm. Uh, apa ujung tombaknya dan dan peran paling sentralnya kan punya Salah, salah kan? Dan dia lagi bagus-bagusnya juga Betul. sama sama Liverpool. Tapi Salah main di Piala Dunia itu nggak menang juga Mesir. Ya. Nah, berarti bukan bukan sebuah jaminan juga ketika pemain bintang lu ada. Ada hmm. bisa main otomatis lu akan baik ya, Tapi juga. ketika nggak ada? Ketika nggak ada bisa juga. Nah, contohnya kemarin di Rusia. Hmm. Rusia kan hmm. e, striker utamanya Alan Zagoyev. Ya. Pada hmm. waktu itu main nah, menit ya. 24 udah ganti. Dia nggak bisa main mengalami cedera masuk Denis Cheryshev pemain yang gak diharapkan main buat pra, uh, spa, uh, Rusia, Rusia pada waktu itu. Tapi justru jadi top scorer Rusia di turnamen itu. Itu yang sebenarnya lumayan bagus ketika dipinjemin dari Madrid ke Valencia yeah, yeah, yeah. kan? Iya, yeah, yeah. Justru bisa aja pemain yang tadinya nggak diharapkan sebagai starter, bisa, yang, dihar ya. yang tentunya ya mungkin si Sar juga di situ yeah. atau si Dia atau si Dia 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 siapa aja pemain yang bisa menggantikan Mane, yeah. siapa tahu bisa juga step up untuk bisa menunjukin bahwa pernah lo ada pemain yang nggak diharapkan menjadi starter yeah. tapi justru menjadi pemain terbaik negaranya betul. Yeah. Itu. Yalu, itu di turnamen itu itu bisa dulu okay. dulu dulu pernah ada namanya Sergio Goycochea hmm? itu juga oh ya. iya ini emang ada Cocea. fakta tentang itu ada iya. juga iya. tapi mainnya besok mereka ya besok Belanda besok. Uh, Belanda Senegal besok abis Habis inggris, yang, inggris. inggris habis Inggris Sambil Inggris mungkin bisa kita kupas juga besok kali bisa dia. kupas ya, karena ke Belanda kemarin udah kita cukup bahas panjang lebar yeah. sama corongnya onsorannya sekarang kan juga udah palek kita nggak akan bahas iya betul kalau yang pada belum tahu hajatan bola dunia DPI special ini memang akan tayang 30 nol alias 30 hari non stop ada tayang di Jebret Media TV setiap jam 7 malam, malam. Betul. jadi kalian yang kemarin nanya cuman tiga kali itu kurang selama Piala Dunia ini kita akan tayang 30 hari non stop dan kita akan ngomongin hajatan bola dunia setiap hari untuk kalian semua nah, Oke okay. sesuai janji kita tadi yang sebutin nama akan ngebahas Rising Star kita mulai dari Uh, lawannya Senegal yang tadi nggak kita bahas karena udah dibahas di hari Jumat cukup panjang lebar dengan debat panasnya karena Coach menjagokan Belanda menjadi kandidat juara, juara dari Hajatan Bola dunia kali ini kita membahas pemain muda yang juga seorang Rising Star yang tunggu tunggu penampilannya di Hajatan Bola ini, seorang Cody Gakpo yang sebelum Hajatan Bola bahkan juga diincar tim-tim besar termasuk MU ya, Cody hmm. Gakpo bahkan dibilang sama Coach seorang pemain yang bisa yang memberikan cukup banyak kontribusi di Belanda pada ajang kali ini. Lo melihat apakah iya di Gakpo sudah selevel itu untuk bisa memberikan kontribusi untuk timnas Belanda? Iya. Mungkin sebelumnya kan lo Justin kan kemarin gak objektif ya, ya. untuk menilai Belanda. Oh. Ini juga ada orang Belanda. Masalahnya kita lihat kalau lo lebih gak gimana? Belanda gimana? Gua itu kan perempat <laughs> final akan ketemu Argentina. Dia baru <laughs> baru diundang mas pas lo tanya. Dia akan ketemu Argentina. kalau <laughs> sampai bisa ngalahin Argentina. Juara dia. Baru yakin gua. Karena kandidat utamanya kan Argentina. kalau <laughs> Ditanya, Argentina lawan Belanda? Gua pun ragu. Ya. gitu. Tapi mendingan ragu sama tim jagoan menurut gua. Terlalu yakin kalah, oh sakitnya lebih berasa. Kali ini lo gak berkuar koar kayak Liverpool biasa gitu ya? Gua nggak berkoar tapi gua jadi brand ambasadornya KNVB. Buat ada di acara tanggal 25 di Senayan. Itu makanya. Kok di lo melihat Agus nih. Gua, 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 gua boleh jawab gak? Gak boleh dong. Gua gak kenal dia. Tapi gue nonton langsung di Stadion Cruyff Arena. Nah ini pengalaman yang tak terlupakan. Dia nih. main bapak, dia main sebagai pemain pengganti hmm. waktu itu. Dan gue nggak tahu nih. Jadi gue sama si Delano yang dari Belanda. Keren. Keren Delano. Keren Delano. Keren Delano. Keren Delano. Waduh. Bukan, waduh, bukan ya. lo. Terim dengan Delano. tiba gue gak tahu itu. Aduh. Aduh. Kalo mulai gini-gini bisa jadi bintang ihi. <tip> <tip> kan nggak semua pemain Belanda gue hafal yeah, gitu yeah, yeah. akhirnya gue nanya gakpo gakpo gitu kan dan ternyata dia lagi bersinar di klubnya kan yeah, yeah. Yeah. nah pas gue lihat mainnya salut gue jauh lebih kayak, dewasa daripada umurnya mm. dia bisa Waktu itu berapa kali kita kasih tepuk tangan tuh karena dia gocekan cekannya bagus. Hmm. Habis itu juga dia punya visi <laughs> untuk ngoper juga enak. Hmm. Jadi gua bilang, "Wah, ini emang pemain top nih." Waktu itu sih dia mainnya agak di kanan waktu dia itu. Dia bisa jadi winger, lawan winger, 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 uh, Belgia winger, winger, winger. waktu itu kan gitu. Jadi mainnya bagus gitu. Dan yang yang menurut gua akan bisa menjadi kejutan ini kan kalau sampai Depay masih sakit kan? Iya Gitu. Kayanya jadi, kayaknya nggak main sih pertanyaan pertama. Makanya, tap, e, tapi apakah dia bisa jadi kayak game changer? Nah itu yang gue belum tahu. Atau kayak Depay 2014 ya, waktu awal-awal gitu. muncul kan jadi ya, ya. game changer. Justru gua 15, tuh senangnya Sapi Simon. Oh. Karena itu benar-benar nggak diduga kira dia hmm. diberangkatin itu. Itu masih bocah banget itu. Oke. Okay. Nih kita sekarang langsung kedua nih. Karena lu pakai baju Inggris, kita langsung ke potensi. Gua mau ditanya Belanda. Enggak oh, usah, enggak usah, enggak usah. <laughs> Demi menghemat waktu. Ke usah, ini, mas usah. ini masih banyak soalnya dari masing-masing uh, grup kita bahas. Dari grup B ada Inggris yang kita ambil ada seorang Jude Bellingham. Ini yes. isunya pemain dibilang pemain jenius diincar Liverpool, diincar City, harganya di atas 100 juta. Dan sekarang nggak adanya Calvin Phillips karena kemarin cedera membuat Uh, satu posisi sangat lowong untuk dia, lo melihat Jude Bellingham apakah sudah uh, mumpuni untuk bisa menempati posisi itu sebagai.. justru Calvin Fibon. Phillips masih dipanggil tuh Masi, masih, tapi masih kan belum terlalu kan uh, karena dia pindah ke City jadi menit mainnya kurang emang kaya, cedera, cedera di awal cedera. kan, cedera parah di awal kan emang jadi nggak kayak waktu Euro 2020 kemarin, Declare ya. Rice Calvin, Calvin Phillips jadi kalau misalnya Bellingham mau main, otomatis isi posisi di situ, hmm. tetapi jangan lupa masih ada Henderson nggak apa-apa main, yang gak gak punya itu. pengalaman. Tadangan. Terus ya uh, satu spot pasti di, di timnas Inggris sudah pasti diisi sama Declan Rice kalau di tengah. Ini Mereka itu katanya pasti loh. Katanya yang lihat dari formasi impiannya. Lo melihat lo nggak setuju? Kalau menurut gua <laughs> jangan langsung pertandingan pertama. karena okay. Pertandingan pertama ini first step biasanya harus enak dulu, harus nyaman dulu, hmm. harus yang punya experience dulu. Gua rasa Declan Rice sama Calvin Phillips atau Henderson yang main. Tapi kan Calvin Phillips sudah lama nggak oh. main. lu setuju mas sama kalau kalau alasannya Southgate manggil Phillips, justru hmm. dia melihat penggantinya Declan Rice. Kalau cedera siapa? Hmm. Calvin Phillips. Ya, antara Jordan sama okay. Calvin Phillips. Tem cuman dia lebih melihat sebagai penggantinya Declan Rice. Hmm. Nah, komposisi siapa sampingnya Declan Rice yang banyak diomongin, dan gue juga setuju, hmm. Jude Bellingham memang. Hmm. Karena dari sisi uh, versatilnya dia main, dari sisi uh, kecepatannya dia juga, operan-operannya, ini pemain usia muda, tapi pengambilan keputusannya komposnya itu uh, udah jauh lebih di atas dari dari usia dia gitu hmm. jadi gua gua ngelihat cukup nyaman kalau Inggris bisa memainkan dia tandem bareng sama Declan Rice sejak okay. pertandingan ya. pertama kalau gua sih melihatnya lebih ke situ dan gua dan gua melihat dengan dia dia lahirnya di Jerman ya iya <laughs> <Yeah. laughs> yeah, kan? ya yeah. nah dia berarti memiliki pelatihan dari usia dini ke Jerman. Iya, iya. Tapi dia itu akan, dia akan membantu Inggris. Ya. Tapi ya, kita, menurut lu gimana tapi kalau kita alasan kita gua begitu? dia main di Birmingham. Menurut menurut lu kalau alasan gua begitu gimana sebagai kontra strategi gua? Kalau gua kalau dia dapat pengalamannya e. bermain di Jerman e. ya mungkin jangan bukan karena lahir di Jerman. Karena lahir di Jerman, ya hmm. mungkin e. jangan B. main dulu, jangan main inti dulu. Kita pakainya local pride, <tik> <tik> ya kan? Gua ngomong, ya kan oh, di Dia mau <tik> tadi. Tadi <tik> tadi kan. <tik> iya. Lu <Lo> gimana? Enggak <tik> iya. konsisten. Makanya Best ini enggak setuju ada Markloc Oh, iya. lu nggak setuju? dia lokal pride kan? Tahu udah mulai ngarang-ngarang. Gak boleh sebut nama. Gak butang, timnas. Kita pindah ke grup C. Eh, kita... taruh klarifikasi dulu <laughs> dia. <laughs> punya hak dia. Friend, friend. Oh, teman. Yeah, oke, friend, ya. Semua tuh bisa dikomunikasikan. Bisa, <laughs> selama demi mencari cuan bersama, kita pindah ke grup C. Ada Christian Romero dari tim mana? Romero Argentina pasti kan, Juventus. Argentina dulu. Oh, Arge eh hmm. sekarang di Spurs. Spurs. Yang lihat Romero ini begitu tangguh di Serie A. Menjadi waktu jadi waktu itu sempat jadi back tertangguh apa terbaik Serie A kan. Kemudian dipindah ke Spurs. Di Spurs pun masih menjadi menurut gua paling paling uh, paling penting dibandingkan Eric Dyer, yes. Sanchez dan lain-lain. Ini melihat dia di Argentina se so, vital apa peran sekarang dengan adanya Lisandro Martinez, adanya bisa -bisa, Otamendi? Bisa, Bisa-bisa di Argentina payah, karena formasinya beda. Di hmm. klub dia pakai 3 back, ya. di timnas dia pakai 4. Tapi payahan klubnya daripada negaranya. Iya <laughs> <laughs> nggak? Payahan klubnya daripada negaranya. <laughs> tapi, tapi di tapi di klub kan di backup sama 3 orang, okay, sama 2 4 2 orang, orang. Okay. 5 orang. Tapi di otomatis di klub eh, di negara kalau <laughs> dia pakai empat <laughs> tapi yang backup kan Erik Dyer sama siapa kadang-kadang <laughs> Dan Davis, Davis Sanchez. Di sini lebih sangar dong yang backup. Sini ini sini yang backup Lisandro Martinez kalau nggak iya. Tom Hendy. Faraides turun, oh, De Paul turun. Loh. Ben Davis main di Piala Dunia juga tahun ini. Erik Dyer juga main di Piala Dunia tahun ini. Iya, iya. Ya, tadi sih Amos Al Al Ali itu juga main di Piala Dunia tahun ini. Kan artinya nggak menjamin dia pemain yang lebih bagus. Aduh, lu udah kebanyakan, kebanyakan diskusinya sekarang sama Apip. Jadi kurang tajam gitu loh. Analisa lo tuh kurang tajam. Apip tuh... Yang mendidik juga di sini, dia belum siap sebenarnya untuk gue berangkatin keluar keluar studio ini tapi udah keburu banyak yang mau gitu loh belum siap ekspor ya Lu siap masih the kita answer. jagain tuh eh udah diberangkat kemana-mana jadi begini hasilnya nih lihat nih orang jadi begini padahal ber -ber berdisensi lo ya, lebih ke entertainment sekarang Ntar sesuai judul ya entertainment lo mengatakan iya, tadi lo bilang di Spurs dia salah satu sosok penting memang iya. di awal-awal ketika dia main Spurs lebih stabil kan itu iya, cedera berantakan tuh itu cedera nah mulai berantakan tuh salah satunya ya dyer yang main gitu iya, iya. kan kalau dari dari nah, sisi uh, pemilihan sebagai starter gua hmm. rasa uh, ya antara Otamendi atau dia yang lalu Lisandro Martinez pasti. Cuman kalau ngelihat berapa kali main di timnas Argentina, Romero sering jadi starter juga. Jadi gua rasa cukup ketika dia sudah fit, memang sudah fit dan sudah layak start, gua rasa dia akan tandem bareng sih Lisandro Martinez karena okay. ya di depannya kan juga akan banyak membantu kan. Yeah. De Paul bisa bantuin turun, Paredes bisa bantuin turun. Yeah. Jadi kalau tadi yang pemain yang <laughs> ngebela dia biasanya daerah Ben Davis, Nah, ini kan lebih lebih mantap yang ini dia kan. bingung <laughs> <laughs> Tapi ya kadang juga kita prediksikan begitu begitu ya, katanya. tahunya juga ya. Nah, juga, ya. Nah, ya waktu Eropa, gitu. Eropa siapa Pedri ya siapa?

Joakim Miley ini baca ya, gimana nih? Gua enggak tahu gua. Nah, iya, baru pakai gua enggak berani S nanya, 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 nanya oh, so lu Atal oh, Ini Atalanta. 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 Oh, nih Atalanta. gue gua tidak. kan bilang enggak tahu. Kenapa lu enggak berani nanya gua? ini bukan panggung pertamanya dia di internasional karena di Euro 2020 kemarin udah main. Udah jadi inti juga terus bersama Atalanta juga lumayan dapat spot lah. Dan gua rasa di Oh, ini gua inget nih. Kalau lihat mukanya. Joakim Miley. Masih muda ini dua tiga ya oh. masalahnya. Eh, nah ini main di yang kemarin kan? Telantas. Yang pas di Euro main nggak? Main, nah. main udah ya main kan? di Euro. Iya tahu nih. Gakpo juga dua tiga juga. Ya Gakpo juga dua tiga, Romero juga dari segitu. Bellingham doang masih hitungannya muda ya. Jadi gimana mas? Safi, oh, kan? Safi Simon. Safi Simon itu yang muda, itu kan? yang muda banget sih. Main Kayaknya dapat, hah? Kayaknya dimainin. Serius? Gak inti sih. Oh gak inti gak. ya. Sesekali muncul ya. Lo melihat ini si Miley buat Denmark se. Mbak, di kan group, ada back yang Crystal Palace group. tuh cukup bagus sih siapa Anderson? Iya di Kayaknya kalau gue melihat Denmark sih yang masih megang peran mereka justru pemain pemain seniornya sih. Yeah. Kalau apa e, di belakang pun gue rasa yeah. masih Simon Care yang hmm. akan Christiansen. lebih. Christianson sama si Kerr yang lebih berperan di sektor belakang, di tengah juga masih si apa Erikson. Hmm. Di depan ya mungkin si Denmarknya gak so. si ini lagi. Erickson. Lord Erikson 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 sudah nggak kapok ya maksudnya tega gitu ya itu lebih tega dibully lagi di MU mainnya berkali-kali kan iya, maksudnya dia, dia, udah ngebuktiin dari sisi jantungnya sih dia siap gitu kalau gue ngelihat sisi kebintangan di Denmark justru masih akan dipegang senior. oleh pemain-pemain senior ya. dibandingkan dan Denmark udah ngalahin Prancis dua kali ya. dengan skor 2-0 dan 2-1 nah itu berarti Jadi, mendingan lu lahir di Denmark didikannya <laughs> daripada lu lahir di Prancis kalau lu mau main buat Qatar <laughs> Ya, 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 semua bangkit. racing star yang sudah kita bahas dari A sampai D kita akan lanjut lagi racing Star dari grup-grup lain tapi di episode Bestock yang pasti gua mau terima kasih untuk Kopi Kapal Api spesialis Gularen yang selalu ada buat DPI. JBRT bisa dapetin di toko-toko sekitar kalian atau di supermarket maupun minimarket yang ada. JBRT bisa pesan Kapal Api spesialis Gularen di marketplace official Kapal Api yaitu Kapal Api Store dan kali ini Jangan kalian buru tinggal buru. ngecek uh, redeem kode redeemnya dengan kode DP RNN aja. Jangan DP hari ini pemirsa kurang dengar dapat sekali lagi Jis Oke okay, kalian buat para jebretin yang mau dapetin kopi kapal api spesial Miss gula aren bisa dapetin di toko-toko terdekat kalian di supermarket ataupun minimarket terdekat terus juga jebretin bisa pesan kapal api spesial gula Arennya di marketplace official kapal api yaitu kapal api store dan kali ini ada juga kode untuk redeem-nya apa untuk bagi-bagi produk gratis kapal api dengan kode DP arenin aja tuh ada di bawah sini ya. Monggo langsung cek di marketplace kalian dan ini juga gue mau ngecapin makasih buat Valen yang udah hadir di episode pertama Hajatan Bola Dunia. Thank you juga buat gua Best akan dengan Wah, hadir 30 hari kecuali pas gua ke Qatar. Oh iya, lo kapan Qatar? Tanggal 27. Tanggal 27. Spanyol Jerman? udah dapat hotel tuh udah udah dapat nggak jadi numpang ya iya <laughs> pasti bilang udahlah udah on camera oh dingin. iya 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 masa nggak bilang dua delapan jam dua pagi ya di gue nyak tujuh pagi berangkat oh. jadi ya. masih kuber. terus nonton Belanda Qatar ya. Argentina Polandia oh, Brazil dapet, ya. Swiss sampai Korea Portugal sampai tanggal nah, berapa sampai final Enggak, Enggak, karena nanti di sini nggak ada yang ngurusin. Oh iya, iya. iya. Karena setiap hari ini, uh, hajatan bulan dunia iya. hadir setiap hari 30.00 jam 7 iya. malam. Dan kita akan ucapin terima kasih buat Jebritim yang udah nonton di episode pertama ini. Dan juga nonton terus, dan juga like, dan juga subscribe, dan, kasih komen-komen juga. Dan apa? Pesan Dan banyak yang nanya, kita ada reaction nggak pas Enggak. opening ini? Iya gitu Karena sekarang reaction jadi nge-trend. Tuh. jadi kalian bisa nonton. Nanti Panji ada reactionnya sama Mas Haryo <laughs> di tempat mereka, kemudian juga ada reaction yang dari teman kita lagi. Ada juga, jadi kalian bebas memilih, ya. kalian mau nonton reaction di mana, tapi malam ini kita nggak ada reaction. Ya, kita ada reaction sepertinya pas Inggris menghadapi Iran, ya, itu besok, besok, itu. besok dong. <laughs> ya, itu dia. Kita akan lihat barang gua dan Ibnu Jamil. Oh, gitu. Oke, okay, kita berempat pamit, tapi sebelum kalian pamit dan ganti channelnya, lihat dulu nesa yang berikut ini. Sampai ketemu, bye bye. Jibril Tim, inget ya besok kita akan ketemu lagi. Tapi Nesa yang jelas mau ingetin kalau nanti malam akan ada laga pembuka plus cuma ada satu laga aja. Kalau besok hari Senin itu akan ada dua laga. Di mana yang pertama Belanda akan berhadapan dengan Senegal dan juga ada Inggris yang akan bertemu dengan Iran. Terima kasih banyak untuk kopi kapal api spesial mix gula aren. Terima kasih juga untuk Jibril Tim yang udah nonton. Kita ketemu lagi besok. See you.